Iya, dua-duanya. Dua-duanya. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Jadi kali ini, bro, Oce bakal mau ngasih tahu kalian ya gimana cara pro player tuh latihan, bro. Ya, salah satunya tuh di free for all, bro. Nih, misalnya nih satu tim Oce nih sebelum turnamen atau sebelum scrim atau latihan sparring lawan tim lain. Nah, kita tuh adu aim dulu nih di mode free for all. Jadi semuanya musuhan, bro. Itu biar seru tuh, biar melatih refleks juga, bro. Dah, pokoknya asik banget sih. Yaudah yuk, kalian kalau mau belajar tontonin video ini sampai habis, jangan di skip, oke? Okay? Let's go, bro. Yang benar. Ampun. Woi, gua lagi AFK. Awesome. Rix. Mati Lucky. Mam. Yeah. Kan kaku comeback. Mati kau. Bokong mulu sih, Ken. Parah, cowok spawn-nya. Reload gua. Jor, ya Allah, Jor, di bokong mulu gua. No, berarti gua mau gua sama Jordi ya, Sam. Ngeri dah. Kayaknya shipment map gua dah. Dari kemarin shipment gua ini mulu, cok. Ke satu terus.
Mami Bi. Anjing. Anjing, kaget gua ada Messi. Di mana nih ya? Capek dah gua. Oh, gua tahu ini spawn-spawnnya. Ya Allah, dibokong gua. Gua lo. Kaget ya? Gua padahal mau anjing. Aduh, gila. Itu jauh-jauh banget, coy. Hai Mer. Woi, kitchen ada, Cok. Kitchen. Dan mau jadi bomin. Ya apaan anjir? Kitchen, Mer, kitchen. duit. Wah gila, jauh banget Mike Tan gua. Waduh, ayo merah anjir kitchen. Woy, kok mainnya di sini-sini doang? Awa peluki. Ayo merah. Ya lo pet at glitch. Ah shit, Aimer. Karma geng. Udah kayak ular anjir ini. Gua dibunuh kan. Ada orang ya sama. Hehehe. Banget gua cok. Kau di situ anjing. Tarbar tunggu nanti. Ah gila gila. Ada dua anjing.
Mana ada kena. Eh dapat dua. Ada orang ya? Iya, ada duanya. Ada duanya. Pet, lu kenapa di situ sih, Pet? Gua muterin net tuh, terus kayak di situ bentar, pasti ada orang tuh di situ. Enggak pakai laser mainnya anjing. Kita mau tuh. Ah, ya lah info mulu. Iya. Eh Aimer, makan siapa, Cok? Perasaan gua dapat Aimer mulu dah. Iya, mah bro, akhirnya aja selesai juga nih latihannya ya. Makasih banget udah mau nonton ya. Semoga bermanfaat nih buat skill kalian nih yang ingin menjadi pro player atau sekedar heaven aja. Karena ya menurut Oce heaven itu perlu skill juga, mah bro ya. Kalau menang itu kalian nanti bisa senang ya. Kalau misalnya kalah jadi bad mood ya, malah nggak heaven ya. Oke. Jadi latihan barusan itu Oce sebut latihan mikro, mah bro. Kan kalau latihan tuh ada mikro dan makro ya. Kalau mikro tuh kayak lebih skill individu lah, mah bro ya. Kalau makro lebih ke strateginya. Nah, kalau makro itu diambil dari pengalaman kalian ketika kalian latihan bersama tim lain, mah bro. Terus kalian membuat skema dan strategi kalian sendiri. Nah, gitu. Lebih ke logiknya lah kalau makro ya. Terus kalau mikro ya menurut Oce asalnya dengan cara begini ya. Kalau misalnya kalian main ranked-ranked doang dan musuhnya itu kadang ya nggak stabil, kadang jago, kadang enggak, itu kan menurut Oce agak kurang latihannya. Jadi free for all ini dengan latihan bersama teman-teman Oce yang skillnya udah kuat-kuat semua, itu kan bisa meningkatkan skill Oce sendiri juga, bro. Apalagi nih, wah, ini teman-teman Oce tuh pada top global loh, coy. Tuh top 1 Sky Magic SP7RX tadi yang di room ya, Trickster. Nah, Sikins juga top, pokoknya dia masuk top global juga lah, bro. Cuman Oce nggak tahu berapa ya. Nah, terus Oce 1499. Oce emang begini, mah bro ya. Tipikal latihannya Oce emang jarang main karena Oce disibukkan dengan hal lain, mah bro ya. Enggak cuma-cuma, tapi Oce memastikan kalau Oce bisa stabil mainnya walaupun Oce jarang main, mah bro ya. Oke. Ya alhamdulillah tadi di free for all Oce ada yang top 1, top 2, top 3. Wah, itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali, mah bro ya. Oke. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini, mah bro. Makasih buat udah nonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, mah bro ya. Yep, see you, mah bro. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.